Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma tataba'a birruk wattasala khairuk wa zada ata'uk wa ammat fawadiluk wa tammat nawafiluk wa huqqa ala a'da'ika wa'iduk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita pasti ya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sadar atau tidak, kita akui atau tidak, setiap detik yang kita lalui, kita banyak menikmati karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, ya. Detik ini kita duduk di sini, di waktu ini, di tempat ini juga tidak lepas dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Untungnya Allah tidak kirim tagihan. Ya. Semuanya statusnya free charge. Tugas kita adalah pertama meyakini bahwa apapun yang melekat pada diri kita itu adalah karunia dari Allah. Lalu berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan karunia itu untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita bisa lakukan, maka mudah-mudahan kita menjadi kelompok yang digambarkan oleh Allah dalam ayat yang tadi dibaca oleh imam pada rakaat kedua. Di sana di awal-awal surat Al-Baqarah Allah mengatakan, berikanlah berita gembira, wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Berikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan selalu berbuat baik. Apa itu? Bahwa mereka disiapkan fasilitas dalam surga. Sebagian digambarkan dalam ayat itu, minimal ada dua. Bahwa surga atau Allah Subhanahu wa taala siapkan beragam buah-buahan dalam surga. Digambarkan dalam ayat itu. Lalu kemudian ada pasangan hidup di surga. Itu dua karunia yang disiapkan. Nah, itu hanya bisa diwujudkan atau kita peroleh kalau kita memenuhi dua kriteria tadi. Alladzina amanu, beriman, dan insyaallah kita semua beriman. Kemudian yang kedua, wa amilus shalihat, selalu berbuat baik. Yang penting status perbuatan itu baik. Persoalan kuantitas itu nomor dua. Semakin kita bisa menggabungkan banyak jenis kebaikan, maka tentu lebih paling ideal. Tetapi kalau toh kita hanya mampu melaksanakan 1, 2, 3 jenis kebaikan, maka itu sudah syukur. Kita perlu bersyukur dan terus bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dikaruniai untuk tetap istiqomah dalam kebajikan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya masuk saya revisi dulu. Mohon maaf ya, saya belum doktor, masih dalam proses penyelesaian studi. Ya, sehingga nanti tidak dianggap menggunakan gelar akademik yang sebenarnya belum berhak. Baik, makasih banyak. Di tahun 2016, Syekh Abdul Majid Al-Ghili itu menerbitkan satu buku yang menurut saya sangat luar biasa. Judulnya adalah Kaifa Yubarrijul Qur'anul Hayat. Bagaimana Al-Qur'an itu mendesain kehidupan ini sehingga menjadi kehidupan yang Islami.
Buku ini lebih ke arah tafsir, ya, nuansanya nuansa tafsir, tetapi metode penulisannya yang sangat berbeda dengan kitab-kitab tafsir yang lain. Kalau kitab-kitab tafsir yang lain seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, kemudian tafsir Asy-Syaukani, kemudian Ibnu Katsir, kemudian Az-Zamakhsyari dan sebagainya, Ar-Razi dan sebagainya, hampir semua polanya sama. Menafsirkan Al-Qur'an mulai dari surah Al-Fatihah dan berakhir di surah An-Nas. Itu hampir semua. Tinggal pola saja, tinggal kontennya saja yang berbeda. Ya, ada yang tafsir diriwayat, ya kan? Ada yang tidak hanya mengandalkan pada riwayat. Tetapi Abdul Majid Al-Ghili dalam bukunya ini mencoba mengeksplor, mengelaborasi ayat-ayat dalam Al-Qur'an berdasarkan urutan turunnya wahyu. Iya. Berdasarkan surah-surah, urutan surah, urutan turunnya surah. Iya. Dan hingga saat ini wallahu ta'ala alam, ya mungkin sudah ada penulis yang lain, tapi beberapa saya baru menemukan beliau menulis dengan pola seperti ini. Dimulai dari surat Al-Alaq. Karena memang surah Al-Alaq itu adalah surat yang pertama. Lalu kemudian diikuti oleh surah yang kedua, yaitu surat Al-Qalam. Walaupun nanti terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir, apakah surat Al-Qalam yang pertama ataukah surat Al-Muzammil, itu terjadi. Tetapi beliau memilih Al-Qalam. Lalu kemudian Al-Muzammil, ya ayyuhal Muzammil, kemudian Al-Mudatsir, kemudian terakhir Al-Fatihah. Lalu kemudian seterusnya. Lima surah awal, kalau kita mencoba untuk melihat konten utamanya, maka insya Allah bisa menjadi panduan kita dalam menciptakan kehidupan yang Islami. Apakah itu kehidupan personal kita, ataukah di lingkungan kecil kita, lingkungan keluarga, ataukah lingkungan masyarakat secara keseluruhan. Secara singkat, yang pertama bahwa surah Al-Alaq itu poin atau pesan utamanya adalah bagaimana menyadarkan kita sebagai hamba, disadarkan untuk memposisikan diri kita sebagai hamba. Lalu kemudian kita mengenal siapa yang menciptakan kita, itu pesan intinya. Ya. Makanya bicaranya di awal di 5 ayat pertama itu bicara tentang Allah, tentang kita sebagai makhluk. Lalu kemudian ada proses penyadaran melalui ilmu Al-Qalam dan sebagainya. Tetapi intinya adalah surah itu mengajak kita untuk sadar diri. Kita sadar bahwa kita ini adalah hamba Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah. Yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini sebagai hamba, maka sudah sangat wajar kalau sang hamba itu selalu tunduk dan patuh pada sang pencipta. Itu konsekuensi logis. Ya kan gitu. Makanya sungguh sangat aneh kalau ada orang yang diciptakan oleh Allah lalu berani-beraninya menentang Allah Subhanahu wa taala. Itu di luar akal sehat, tidak bisa menerima itu. Iya. Karena logika sehat, akal sehat itu mengatakan karena Anda diciptakan maka harus tunduk pada sang pencipta. Apalagi ketika keinginan sang pencipta juga untuk kemaslahatan sang makhluk. Kita tidak temukan syariat dalam aturan-aturan syariat dalam Al-Qur'an atau ke dalam hadis yang tidak mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan kita. Di hampir semua sektor, sektor muamalah misalnya, relasi bisnis dan sebagainya, Al-Quran, hadis menata itu. Dan tatanan yang dibangun oleh Al-Quran dan Al-Hadis yang terkait dengan kehidupan ekonomi kita dan kehidupan muamalah itu untuk kemaslahatan kita. Kan gitu. Kalau kita mau telusuri lebih jauh, maka
akan kita temukan betapa bijaksananya Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan aturannya. Kalau filosofi syariat, hukum syariat kalau kita mau pelajari, maka di antara yang bisa jadi kesimpulan adalah bahwa semua aturan atau semua persoalan, apakah persoalan keagamaan atau persoalan kehidupan duniawi yang kira-kira tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal, ya kan, kultur, geografis dan sebagainya, maka rata-rata aturannya itu baku, paten dan rigid. Itu. Makanya kalau misalnya dalam hukum pidana, misalnya kalau kita bicara tentang hukum pidana Islam, Islam menetapkan jenis pidana bagi tindakan kriminalitas dalam bentuk pencurian. Apa sebabnya? Karena tindakan pencurian itu umumnya tidak berubah dari zaman dahulu sampai kiamat, bentuknya begitu. Makanya tidak salah ketika itu diatur secara rigid. Tapi semua persoalan-persoalan bisnis dan muamalah umumnya tidak rigid aturannya. Aturannya aturan umum. Kenapa? Karena kalau itu diatur secara rigid, maka kehidupan ini akan sulit. Dan disitulah letak bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Al-Alaq, kalau kita mau terjemahkan ke dalam semua sektor kehidupan kita, maka bisa membantu kita untuk menata kehidupan ini menjadi islami. Kemudian yang kedua, surah yang kedua adalah Nun. Pesan pentingnya dari surat Al-Qalam adalah mengajak kita bagaimana menyiapkan diri untuk hidup Qurani berdasarkan Al-Qur'an, siap menjalankan Al-Qur'an. Ya tentu kita panduannya adalah firman Allah yang mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Diupayakan untuk hidup berQuran itu semaksimal kemampuan yang bisa. Itu poin penting, pesan utama dari surat Al-Qalam sebagaimana disebutkan oleh Abdul Majid Al-Ghili. Kemudian yang surat yang ketiga adalah Al-Muzammil. Ada dua jenis ketaatan yang apabila kita rutin melakukan seperti dalam surat Al-Muzammil, maka insya Allah kita bisa yakinlah kita bisa mengemban tanggung jawab yang sebesar apapun. Yang pertama adalah qiyamul lail, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi ratil qur'ana tartila. Yang pertama adalah qiyamul lail. Dan di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk qiyamul lail. Kemudian yang kedua adalah warattilil qur'ana tartila. Interaksi dengan Al-Qur'an yang lebih intens, dan dua-duanya kita dilatih di bulan Ramadan. Dua aktivitas kalau ini kita rutinkan, maka kita siap menerima amanah, karena Allah sendiri mengatakan inna sanulqi alaika qaulan tsaqila di ayat selanjutnya. Wahai Muhammad, rutinkan sholat lain, rutinkan interaksi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena itu menjadi modal besar bagi Anda untuk menerima amanah dan tanggung jawab yang sangat besar. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Penafsiran yang lain dari qaulan tsaqila itu adalah kalau orang rutin qiyamul lail dan rutin interaksi dengan Al-Qur'an, maka ucapannya kadang singkat tetapi bisa mengandung makna yang luar biasa, bisa memberikan pengaruh yang luar biasa bagi orang lain. Itu salah satu penafsiran dari qaulan tsaqila. Kemudian surah Al-Mudatsir, pesan utamanya adalah bagaimana membangun networking. Itu menata kehidupan sosial. Karena kehidupan ini kan kita tidak bila hanya, ya, kalau kita hidup hanya untuk diri kita sendiri, maka hidup itu menjadi tidak nikmat. Bahkan saya sering mengatakan, tapi itu silakan nanti dipikirkan, dan kemudian bisa ditimbang-timbang, bahkan bisa juga disanggah.
Saya sampai sekarang sering mengatakan, dan itu saya yakini sampai saat ini. Kalau kita hanya mengandalkan ibadah mahdhah, kalau saya hanya mengandalkan ibadah mahdhah untuk berharap dapat tiket surga, maka kecil harapan saya untuk bisa dapatkan itu. Karena saya tahu diri saya, kualitas ibadah saya seperti apa. Tidak usahlah bicara tentang kualitas. Dalam sholat, mungkin waktu yang saya habiskan untuk mengingat persoalan lain kehidupan itu jauh lebih banyak ketimbang waktu yang saya gunakan untuk mengingat Allah dalam sholat. Sehingga saya yakin, ya, untuk sementara saya sampai sekarang yakin bahwa kalau saya mengandalkan ibadah mahdhah, sulit rasanya saya bisa mendapatkan tiket ke dalam surga. Ya. Karena ibadah mahdhah itu diakui atau tidak sifatnya limited. Ya kan? Serajin-rajinnya orang sholat, enggak boleh lebih dari sholat wajib. Tidak boleh lebih dari 5 waktu. Enggak boleh. Kalau dia tambah hanya karena rajin, bukan pahala yang dia dapat, dosa yang dia dapat. Sekuat-kuatnya orang berpuasa, maka dia tidak bisa puasa wajib lebih dari 1 bulan. Limited, terbatas. Haji hanya diwajibkan 1 kali. Kan gitu. Ibadah mahdhah itu rata-rata limited, terbatas. Tapi yang bisa kita harapkan membantu kita mudah mendapatkan tiket masuk surga adalah ibadah sosial. Karena sifatnya unlimited dan sangat mudah, tidak berbiaya tinggi. Sederhana. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jangan kalian menganggap enteng sekecil apapun kebajikan yang kalian lakukan. Walau antalqa akhaka biwajhin talik." Walaupun hanya sekedar melempar senyum tatkala berjumpa dengan sesama. Melempar senyum saja itu sudah dianggap kebajikan. Nah, tidak pernah ada batasan dalam syariat bahwa hanya dibolehkan sekian kali senyum dalam sehari. Tergantung kita. Mau senyum 100 kali silakan, 1000 kali silakan. Yang penting jangan duduk sendiri senyum-senyum sendiri, itu aja bahaya. Iya. Tapi senyum kepada siapapun itu unlimited. Mau bersedekah unlimited, silakan seberapapun. Tapi kalau zakat ada batasannya. 2,5% atau 10% atau 5% atau paling banter 20% untuk al-mustaghallah dan sebagainya. Enggak bisa lebih. Tapi sedekah, wasiat, infak, wakaf dan sebagainya itu tidak ada batasan dalam syariat. Kecuali mungkin nanti kecuali soal wasiat yang dibatasi oleh syariat hanya maksimal sepertiga. Jadi momen Ramadan ini kita coba jadikan sebagai latihan. Ya. Bukan. Kita jadikan sebagai momen untuk lebih menguatkan lagi ibadah sosial yang sudah selama